Halo teman-teman, welcome back to my channel with Yuli Jabung channel. Hari ini saya mau bikin pepes ikan. Hari ini saya bikin pepes ikan ya teman-teman ya. Tapi saya nggak menggunakan daun pisang. Saya mau menggunakan daun silver beet. Seperti ini daunnya. Daun silver beet ini bisa dimakan teman-teman. Ini sejenis kayak sawi. Nah, nanti saya tutup dengan aluminium foil. Ini dari tanaman saya sendiri ya teman-teman ya. Seperti ini. Ini bisa ditumis, dioseng, enak banget. Dan untuk bumbunya di sini ada kemiri, bawang putih, bawang merah, bawang putih, dan ini ada jahe ya teman-teman ya. Dan ini kunyit bubuk. Saya tidak pakai kunyit fresh, tapi saya pakai kunyit bubuk. Ini kunyit bubuk. Dan di sini ada lengkuas. Ini ada cabe. Dan ini ada kemangi. Ini kemangi dari tanaman saya sendiri ya teman-teman ya. Saya tanam di dalam rumah. Terus untuk penyedap rasanya saya gunakan masako, garam, salt, dan di sini ada gula. Oke. Dan di sini ada ikannya teman-teman, ikannya. Jangan lupa ini ikannya. Ikannya nanti mau saya iris pinggir-pinggirnya ya teman-teman ya. Ini saya pakai ikan. Ini ikan nila ya kalau tempat kita, tapi kalau di sini namanya blue bream, Australia blue bream ya. Oke, ikuti saya selanjutnya. Saya mau ngulek bumbu dulu ya teman-teman ya. Ini bumbunya saya ulek. Ini bumbunya ya teman-teman ya. Daun bawang semuanya sudah saya taruhin di sini. Nanti saya tinggal lumurin di ikannya. Oke, teman-teman, sekarang ikannya kita masukin di ovennya. Tunggu dia sampai mateng dan saya harus check and recheck. Saya harus lihat selalu ikannya sudah mateng atau belum nanti setelah setengah jam. Nah, sekarang udah 30 menit ya, teman-teman ya. They are 30 minutes. Check in.
Australians who have attacked the nation's workforce. The $1,500 a fortnight job ticket payment rolls out from May. To qualify, a business has to suffer a 30% fall in turnover. That threshold's been halved for charities, while big businesses will need to demonstrate a 50% fall in turnover. Anyone who misses out can apply for the Job Seeker Allowance, the rebadged unemployment benefit worth $1,100 a fortnight. Even more when other payments are added. Today, belum mateng ya teman-teman ya. Mungkin ini nggak usah dikasih aluminium foil, giniin aja. Kita kembaliin ke oven. Ikannya gede ya teman-teman ya. Kita cek lagi ya, teman-teman ya. Baunya enak. Almost cooked. Maybe another 10 minutes. Sekitaran 10 menit lagi ya teman-teman ya. Kisaran 10 menit lagi. Kita masukin ke oven lagi. Ini ikannya memang gede. Nah teman-teman, kayaknya ini udah matang. Saya udah lapar banget. Ini udah matang kayaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Cobain. Oke deh teman-teman, ikan saya udah mateng. Kita udah lapar banget. I'm so hungry. Kita mau makan sama pepes ikan kita. Dan pepes ikan tanpa daun pisang, saya menggunakan silver beet. Buat di Australia silver beet banyak banget ya. Gunakan silver beet. Buat teman-teman yang suka dengan video saya, resep saya, silahkan like, comment, and subscribe. Have a good day. Selamat mencoba pepes ikan saya tanpa daun pisang. Gunakan daun silver beet buat di Australia. Thank you for watching Yuli Japung channel. See you my next video. Bye. Australian and does not model Australian responses. The model